jangan lupa yang nonton channel ini langsung saja subscribe di Dikron CS ya. Wah, asli gue awal-awal tuh gue lebih deketnya ke Dikron, soalnya hampir tiap hari gue main ke rumah Dikron gitu. Iya dulu tuh. Tapi kebanyakan tim sepak ke gue semua kayaknya. Iya, rata-rata emang soalnya tikumnya di rumah Dikron. Di rumah Dikron. Paling enak lagi enggak ada tetangga. Iya. Jadi gue kayak ini, "Bang, nonton enggak?" Ya udah lu ke rumah gue aja, gue ke rumah gitu. Makanya setiap pulang kerja gue ke rumah Dikron mulu asli. Buat apa? Lu bisa nyobain lah. Nyobain apaan? Nyobain apa nih? Itu motor yang di bawah 2 moge gitu. Buat konten lu gitu. Minjemin gua apa gimana? Maksud gua. Ngasihnya sih R1 gitu kan, RC kan motor. Anjir, R1. Gua. Gimana ya? Gua agak sedikit berat, tapi gua emang ya udahlah. Ini gimana ini, gua bener suruh bawa ini apa gimana ini? Iya, keren. Lu bawa ini, coba dah lu dengerin suaranya nih kita. Lagi. Kok baterai lu mau habis? Guys, balik lagi sama gua di Dikron CS. Ajib. Panas banget cuy. Hari ini panas. Oke cuy, pada kesempatan kali ini gua mau enggak tahu mau ngapain ya ini ya. Karena ini temen-temenan banget si Akang ngajak keluar, enggak tahu ngapain ini anjay. Biasanya jarang banget nongol ya dia, jarang banget ngajak main gitu biasanya mah. Ya temen-temen ngajak Raskin ya udah, ini gua TW dah. Gua masih bosan di belakang terus, ntar juga sekalian punya Persib Fajar ini sekalian searah. Tapi ngapa ya tahu ya, tumben-tumben anjir sih Akang ngajakin gua keluar nongki-nongki. Mana panas banget begini, item skincare gua luntur. Tapi di bagian Bogor kayaknya mendung, cok. Di sini panas noh, kalau dilihat dari awannya sih, kalau di area Bogor agak mendung, gelap awannya. Wah, ini kurang buat ngomong itu kurang enak kan, karena panas begini cuacanya tuh. Jadinya kita langsung sambung aja di sana guys. Bye bye. Oke guys, jadi ini ya, udah hampir set ini longsor jalannya cuy. Jalan ke rumah Kang Epi longsor. Wow, mendung cuy. Tadi panas banget, sekarang mendung. Majuin, bentokin. Anjay. Aman. Nih guys, tiba-tiba Kang Epi ngajakin main kan, keren banget. Ngontekin ke gua. Oke, nanti kita sambung lagi aja cuy, di dalam cuy, kita mau nyantai-nyantai dulu cuy karena panas banget ini. Oke, bye bye. Oke guys, jadi gua udah sampai di temannya si Akang ini, udah nyantai ya guys, udah jadi, udah. Jarang-jarang kemarin kita kumpul-kumpul begini ya. Iya. Udah lama banget ya. Kemarin doang kita makan di Pidak tuh guys. Iya, juga kan gua mau nyempetin nemuin lu, Kron. Nah, iya itu gimana itu bolak-balik dari kemarin ngajakin gua main, temen-temen ada apa nih? Iya, ada apa ya? Temen-temen ada gitu kan? Gak pernah kesini. Kan, gua kan gimana? YouTube lu kan udah 2 bulan ya hilang ya? Sebulan setengah kayaknya ya. Mau 2 bulan lah. Iya, hampir 2 bulan lah. Dan gua denger juga kemarin lu kayak gajian gak turun kan? Kagak turun, Kang. Gimana dong ini, aduh aing mah. Iya sih. So, kayaknya ditangguhkan kayaknya kalau misalkan secara ininya apa ya, secara buat YouTube-nya kayaknya ditangguhkan, kemungkinan kalau misalkan balik lagi kemungkinan masih ada. kemungkinan yang mudah-mudahan juga nyangkutnya ke ATM lu doang kan. Iya, tapi bisa jadi kalau misalkan dianya udah ngeganti kan, mereka udah ngambil semuanya. Iya, larinya ke ATM orang juga. Iya, tapi nggak tahu juga sih, semoga aja ya kan. Jadi gini, kurang sih gua lu suruh kesini sama bos sama Fajar. Kan sebagian teman-teman waktu itu gue bantu. Iya. Cuman kali ini mungkin gue agak sedikit berat, tapi gimana ya. Jadi gue kayak mau buat apa? Lu bisa nyobain lah. Nyobain apaan? Nyobain apa nih? Itu motor yang di bawah 2 moge gitu. Gimana maksud lu? Gimana? Gimana ya? Lu bisa
bisa inilah nyobain dua itu tuh moge gitu buat konten lu gitu. Eh bentar, oh, bentar. Mantap ini. Bentar. Enggak maksudnya. Gila. Maksudnya gimana lu? Lu bilang, mau minjemin gua apa gimana? Maksud gua. Ngasih. Oh, eh ngasih. Ngasih moge satu. Ngasih. Lu ngasih moge ke gua satu. Gimana? Apa gimana? Nyobain ini aja, nyobain. Nyoba pakai. Nyobain pakai aja gitu. Wah, Dikron malah buat konten lo kayak gitu. Wah. Moge lu yang mana? Kan ada dua moge lu. Iya. Yang mana? Lo pengennya yang mana, Kron? Wih, suruh milih tuh. Pilih Kron. Yang mana ya? Pilih Kron. Yang mana, Kron? Lihat-lihat dulu. Itu kan udah gua parkirin bawah dua tuh. Oke, kalau enggak ini serius bener lu mau minjem. Hah? Enggak lu serius mau. Gimana maksudnya mau minjemin gua sehari dua hari apa gimana nih? Gua mau minjemin lah sebosennya gitu. Sebosennya. Wah, set, sebosennya. Kagak bosan-bosan entar. Jadi hak milik lagi. Gua jual boleh enggak entar? Gua jual boleh enggak? Lalu kalau minjemin yang bener berapa nih kira-kira? Berapa hari gitu? Seminggu dua minggu lah. Seminggu dua minggu. Apa sampai 100 ribu subscriber? Buset. Oh. Sebulan doang itu. Sebulan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 200 itu mah. Mudah-mudahan. Berarti kalau misalkan sebulan 100 ribu subscriber gue bisa beli sendiri, Kang. Oh iya. Wah, iya langsung absen sih. Enggak, serius lu mau minjemin gue mau gue apa gimana? Ini bercanda apa enggak? Iya. Gimana ya? Gue agak sedikit berat, tapi gue emang ya udahlah mau ngebantu. Enggak gitu. Mau minjemin apa mau nyuruh gua ngerental? Ini bayar ntar ya. Suruh bayar ntar. Kalau ngerental itu seharinya 1.200.000. Oh, berarti ya udah gua mending minjemin aja lah, Kang. Lah daripada gua suruh bayar. Iya kan. Di Jakarta gitu rental-rental mau 1.200.000 sehari ya. Pakai KTP, tanda tangan materai, tanda tangan tanggung jawab. Enggak, tapi lu ini mau minjemin gua minjemin moge lu yang mana? Gimana ya? Gua terserah deh lu mau pilih. Wah, mana gila. Apa lu mau lihat-lihat dulu. Ya udah ayo kita coba dah. Ya sebenarnya enakan dari lu enakan yang mana nih minjemin? Iya, mending jadi biar jelasnya dari kalau lu. Kalau misalkan gitu. Gua ntar gua minta yang siap. Bahaya. Ya, ntar minta yang ini. Iya. Takutnya ganjel gitu. Ya. Ganjel. Niatnya sih R1 gitu kan, RC kan motor. Anjir, R1. Wah, langsung R1. Lu kalau misalnya minjemin orang tuh yang bener, Kang, mending senggangganya ninja 2 oh 1000 ya. Iya, 2.5 di Oto ya. Iya. Oh iya, 2.5 di Oto. Airsick lah daripada R1 mah. Tapi Airsick itu kesayangan gua, oi. Apalagi ada project ya? Iya. Waduh. Apalagi ada project kayaknya. Soalnya kalau misalkan R1 push lu Kron. Kayaknya kegedean. Gajian lu habis buat beli bensin. Iya, makanya anjir belum gajian juga YouTube yang sekarang, cok. Kayaknya gue harus ngejual YouTube gue yang sekarang, anjay. Kemarin sih kalau ke Cikarang, San Mori, sebalikan cepet sih. Cepet no, bolak-balik 200. Tapi sebenarnya kalau misalkan R25 kan 150 udah buat 2 hari, Kang, Cikarang bolak-balik. Oh iya ya. Iya. Full aja dua kali bolak-balik. Iya tuh, Erok. Kali itu gue malah 30.000. Ke hutan kota sih 200 itu bolak-balik udah ada tanda indikatornya merah. Selamat menikmati lagi. Iya. Wah, tuh. Selamat siap. Menikmati. Siap, Kron. Lu sebenarnya mau minjemin gua apa mau ngasih gua apa sih? Beban sih. Beban. Gimana ya? Gua pengen ngasih 600. Gua nyaman sama moge gitu kan. Sekarang motor gua dia orang gitu. Jadi pengennya gua pengen. Ya udah enggak mending kalau misalnya kayak gitu mending ke bawah dulu dah kita. Lihat dulu dah, gue enaknya yang mana minjemnya. Ayo aja dah, ayolah. Daripada ayo, begitu ayo, ya kan, gue ntar malah ayo. Aduh, aing mah tak keberatan. Iya. Ntar R25 nya malah dijual. Iya. Bahaya ntar. Oke guys. Ini serius Kang lu, Kang. Waduh, si Akang gue. Iya. Gila, ini pertama kalinya sih ya Kang ya. Lu minjemin moge ya. Gue kira beneran mau ngajak main lu, Kang. Wah, ini sebenarnya berat, agak berat gitu ya. Yaudah ntar kita gotong anak, Kang. Gila guys. Ini kalau misalkan gua bawa yang ini kan masih mendingan, Kang, enggak terlalu beban. Iya. Soalnya gimana ya? Ini udah ciri khas gua sih. Ini emang coba nih pegangin ntar gua cocokkan yang mana nih. Coba naik. Coba sok. Aman ora ini? Aman gua buat. Oh, kalau kayak ini gua malah lebih cocok mana, Kang? Oh iya. Iya. Mana sih? Cocok ini, Bro. Padahal gua kelihatan lebih mana sih? Coba Kron, ya, lu kesitu Kron. Iya, ini lebih pendek, cuman ini dia lebih panas aja sih. Lebih panas.
tiga doang dong muter ini gua. Pakai itu. Wah Kron, lu kayaknya nggak bakal bisa main sama gua Kron. Nggak bisa pelan lu. Lu nggak bisa pelan lu Kron. Nanti jarang-jarang ntar lu ke Cikarang. Nanti kan kalau lu mau pinjemin nanti kan gua ajak lah ke seksi. Wah. Wah anjay. Cikarang aja udah boleh beli 200. Kira begini bener-bener. Jadi kalau akunnya hilang ya. Iya. Lagi ngirit. Kerasa banget dia. Iya anjay. Coba kalau yang situ kan. Cocok nggak? Mana? Enggak, serius lu mau ngasih yang ini, ngasih lu minjemin. Bisa aja. Yang kali tipo gitu kan. Kan buat bukti tadi buat laporin polisi. Iya. Tuh. Cocok Erwan. Lu cocok Erwan sih, Kron. Karena badan lu gede, lebih gede dari Sakang. Lebih gede. Mana sih kalau ini udah ciri khas banget sama gua gitu. Gimana? Enaknya lu aja dah kan, gimana? Disuruh bawa yang mana? Kalau gue sih, kalau misalkan lu nyuruh gue sih, mending gue 600. Jadi nggak terlalu beban. Apa sih ya? Terlalu beban banget, senggangannya ya. Ya, dibilang mah kecil lah. Berarti sama ya kayak si Otoy ya, kemarin bilang Otoy nambahin beban hidup kan tadi. Iya, nambahin beban hidup. Bukannya nolongin nambah beban hidup. Iya, sebenarnya lu mau nolongin gue, mau lalu sengsara sih kan. Udah YouTube hilang. Dikasih beban lagi. Bismillah Kron. Ayo gimana Kron? Iya, bismillah doang gak cukup. Karena butuh bensin. Bolak-balik 200 doang sih. Tuh, doang Kron. Doang, doang Kron. Video lu masih laku gak ya? Video lu masih laku gak ya? Lu jangan jajan. Lu jangan jadi orang, cewek, jadi jangan orang-orang makan lu promo ya. Gitu ya, jangan bawa cewek Kron, makan di rumah. Bawa bekal kalau bisa Kron. Bekal sampai tanggal 22. Nah, di tanggal itu Kron. Karena sen gue belum turun. Iya. Ini apa bulan depan ini turun sih, semoga aja yang di ground CS. Oh di ground CS ya, ya amin dah. Oke, jadi gue berharap banget ya buat kalian tolong bantu subscribe-nya channel di ground CS ya, karena ini kita berempat ini dulunya bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng dari pindah banyak. Banyak sih, banyak. Tapi gue asli gue awal-awal tuh gue lebih deketnya ke Dikron, soalnya hampir tiap hari gue main ke rumah Dikron gitu. Iya dulu tuh. Tapi kebanyakan tim sepak ke gue semua kayaknya. Iya, rata-rata emang soalnya tikumnya di rumah Dikron. Di rumah Dikron. Paling enak lagi gak ada tetangga. Iya. Jadi gue kayaknya, bang, konten gak? Ya udah lo ke rumah gue aja, gue ke rumah. Kayak gitu. Makanya setiap pulang kerja gue ke rumah Dikron mulu asli. Jadi gue, ya sebagai kita masih berteman baik alhamdulillah ya. Baru-baru jarang kumpul ngomongin lu sebenarnya. Iya. Banyak ya, banyak. Sebenarnya gimana ya, gue itu nyari wawasan biar iya, bener-bener tim juga ke bawah besar gitu. Iya, itu salah satunya. Taruh juga sih tim sempak jadi terkenal kemana-mana gitu. Tapi lu kerasa gak sih perbedaan tim sempak dulu sama sekarang? Kerasa sih kata gue. Jauh banget. Apalagi zamannya di Pida tuh. Kita ngomongin nama aja, nama-nama tim sempak itu lu kerasa gak sih? Kerasa. Dulu mah kita cuma ngopi-ngopi gitu. Nah, iya. Sekarang kita tinggal ngadain sana. Tapi enggak ada yang ngeduga ya bisa segede ini ya. Iya. Gila gede banget. Tim sempak kita main misalnya ke Tasik ke mana tuh sambutan. Udah kelihatan gitu ya. Maksudnya udah kepandang sama orang lah alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget ya. Kemarin kita ngadain di Sentul Nirwana. Iya. Gila meledak. Pecah juga itu. Iya. Pokoknya semua tim sempak ada yang minta foto enggak? Di Sentul Nirwana. Ada lah ya. Ada. Pokoknya semualah ke bagian foto gitu. Iya. orang sana juga ngakuin kalau pas kita datang lebih rame ya. Iya. Lebih rame gitu. Jadi alhamdulillah banget tim sempak sih sampai bisa sebesar ini. Yeah. Mantap. Dan kita bisa collab juga sama Magila. Udah bolak-balik sana sini ya. Kita ibaratnya Magila, Bobby sama tim Bandung ini kita udah kayak collab lah, kumpul gitu. Nanti juga kita bakalan ke Sentul bulan ini. Bulan ini. Enggak, Sentul sirkuit apa Sentul lo mana? Sentul sirkuit. Ke sirkuitnya. Ada apa tuh, Kang? Balap. Wih. Anjay. Gua enggak bisa balapan. Yang ada kalau ini gua entar pokoknya pakai erok lah. Biaya makan, biaya jajan akan MP. Wih. Anjay. Ya, udah berapa kali sih Kang di mulu ya? Kemarin Cianjur dia aja deh. Yang penting kita bisa kumpul lagi soalnya. Iya sih. Ini karena si Mbak juga yang ngajak kan. Tapi emang waktu kumpul emang sekarang kita susah ya. Kalau enggak ada begitu tuh susah. Iya. Kalau enggak ada acara susah, cuma kamu nongkrong-nongkrong doang. Kayak gitu. Jadilah insyaallah kita
balapan lu kan ada R25 juga tuh. Gua enggak bisa balap lah. Ya, lu. Bisa balap sampai masuk parit dia. Ada parit. Merendah untuk apa? Merendah. Merendah emang udah rendah. Udah kayak yang penting ini buat ini gimana ini gua bener suruh bawa ini apa gimana ini? Iya, peran. Lu bawa ini coba dah, lu dengerin suaranya nih kita. Nah, ini si anjing. Guys, gua disuruh bawa ini, guys. Ini beban anjir, beban hidup. Gimana? Beban hidup nambahin. Kayak si orangnya bener, iya. Nih, kron, lu coba nyalain, kron. Nah, cobain, kron. Keberisikan kayak ini orang, ntar ada bayi. Aman, ini tetangga ini udah hantar pada kumpal ya. Suara. Soalnya, dia yang punya kawasan di sini. Lu sambil naik lah, kron, biar enak. Buset! Iya, gua bayangin. Oke! Anjay. Oh, kita mau geber limit? Limit. Kron, baterai lu mau habis? Kaget gua anjir. Kok beda ya sama ini ya? Beda. Knalpotnya beda ini. Knalpotnya juga udah diiniin lagi ya knalpotnya ya? Tuh, beda. Dia pakai SC. Kang, lu bener-bener bikin beban, Kang. Ini bensin bolak-balik 200. Lu tahu enggak di samping rumah gua masih ada bayi. Nangis mulu ya? Iya. Gopa lah. Oh, lu nyalainnya udah di jalan, lu dorong lu, kron. Anjing, berat. Tambah beban lagi. Lagi beban lagi, kaki gua begini, kagak kuat anjir. Emang gua beban ini motor. Jadi, tapi lu seneng gak, kron? Enggak, kalau misalkan seneng, kalau bilang seneng, soalnya kan enggak semua orang bisa nyobain, lah, nyobain. Apalagi lu minjemin gua bukan dalam waktu yang begitu singkat, sebentar gitu. Oh, iya. Adalah seminggu mah lumayan, cok. Cuman kerasa, bolak-balik sehari 200. Seminggu, iya, gua 1.400. Baru mau ngitung, anjir. 1.400. Iya, modal itu modal ya? Belum jajannya. Belum makan. Belum makan, makan sehari 70 lah. Bisa. 2 juta lah seminggu lah, guys. Ya, sebenarnya beban gak beban ya? Iya sih. Tapi ya semoga seneng, nih, sih, pokoknya gua terima kasih buat lu, Kang. Semoga aja nih berkat ini nanti gua bisa lebih maju lagi, bisa gua juga lebih ya, kalau semangat pasti sih. Cuman ya intinya buat kedepannya semoga aja gua bisa lebih baik lah. Dari sebelumnya, guys. Jadi buat kalian nih, cuy, tonton motor dia ya, bukan nonton guanya ya, besok ya. Motor dia. Iya, kalau kalian suka nonton motor ini, subscribe, guys, jangan lupa, guys, karena ya itu, guys, lah. Belum banyak yang tahu. Tapi sekarang sebulan punya gua udah hampir 20.000 sih. Wih, mantap sih. Ini juga berkat kalian semua, berkat tim Sembak juga yang udah ngeser, yang udah ngebantu buat komunitasin atau ngiklanin YouTube gua yang baru gitu, guys. Pokoknya terima kasih buat kalian juga. Namanya itu saling rangkul lah. Apalagi kalau teman lagi ada di bawah gitu kan. Iya, saling bantu. Namanya juga semerawut tapi kompak. Iya. Ntar kalau gajian pertama makan lagi di rumah gue. Oh, siap. Tapi masih lama kayaknya bulan depan. Tapi kan karena sekarang udah setengahnya, cuy. Minjemin teman atau orang itu oke pertama kali. Agak sedikit berat takut. Ibaratnya gimana ya? Gue nggak mau terjadi dia bisa ganti tapi nggak bisa beli gitu. Tapi semoga aja. Jangan sampai. Enggak, gua takutnya ntar banyak bocor gimana kan. Udah bensin 200. Gimana sih? Pikirin aja bensin dulu gitu. Bentar, aku di rumah lu singkir-singkirin dulu. Iya, anjir. Gua keramikin dulu kali jalan ya. Keramikin dulu. Jalan aman lah. Niat kita ikhlas. Amin. Semoga aja. Pasti aman. Pokoknya ntar gua jaga ini motor di rumah. Gua masukin, gua kelonin deh tidurnya mah ini mah. Oke. Lu masukin. Iya, gua masukin lah. Soalnya motor berapa harganya, kan? Ini hampir 300, 280. 300, cok nih. 280, kurang bisa lah. Lu lecet, Akang, nangis. Seorang kan? Akang MP minjemin motor seharga 300 juta ke gua, cuy. Jarang-jarang ada orang yang percaya begitu minjemin moge, cuy. Apalagi ini R1, cuy, anjay. Soalnya ini gua minjemin soalnya 2 bulan lagi pajak biar di kelas. Oh, gitu strategi. Kang. Makin beban, enggak. Kita mulai hari ini enggak usah berteman lah, udah pulang aja. Balik aja ya. Udah enggak jadi. Cuman 4,5 juta. Oh, tadi seminggu 2 juta, 6 juta gua habis, cok. Udah dikerin bayar pajak. Ntar belum oli. Oh iya, oli. Oli
4 botol. No, kan. Nah, satunya 2,5. Pakai Yamaha Loop ya. Yamaha Loop. Jangan lagi. Oke. Okay. Ya kan Yamaha pakainya Yamaha Loop dong. R25 gua aja pakai Yamaha Loop. Iya, oli 2,5, 4 botol 1 juta. Tuh, biaya kan? Servis 800. Pokoknya yang motor pajak oke, dibayarin sama servis, Bro. Oke, guys. Berarti Kang lu ini dibalikin udah kelar, semua udah selesai. Kelar, ya? Udah rapi, guys, ya, rapi. Guys, berarti ya. Guys, yang tahu link penjualan ginjal gitu ya, organ tubuh. Klik. Komen, guys. Komen. Oh iya, gua ada kenalan kan. Oh. Perawat. Oh. Gua ngejual ke sana aja kali ya. Iya, benar-benar. Ya udah Kang, pokoknya terima kasih Kang. Ini beneran lu, beneran Kang? Iya, beneran orang. Jadi tanggapan lu gimana? Ya kalau tanggapan pasti kalau dibilang buat rasa ini pasti seneng sih, cuman ya ketar-ketir juga cok. Ini single seat, Krom. Wah iya nih, ngebonceng ayang nanti kan. Ayang? Iya, tuh ada joknya. Yaudah ntar gampang lah, intinya. Pokoknya ada lah ya? Ada lah. Oke Kang, ini udah Kang. Udah gitu aja lah, jadi tinggal bawa kemalu aja. Ternyata gua disuruh ke sini, disuruh ngebawa ini guys, pokoknya bolak-balik gue terima kasih Kang buat lu udah minjemin gua ini. Nanti gua jaga, gua bensinin lah. Ini Asyaka minjemin gak cuma satu orang, dua orang nih aja. Iya, banyak. Iya. Tapi seenggaknya kan ke gua. Kalau ini mau dia sih banyak. Iya. Kalau ke gua kan seminggu. Tapi kan ya gua enggak seminggu waktu itu kan. Ya kan ninja, kalau gua kan ini nih. Jangan coba lu bawa ini seminggu ke rumah lu. Iya. Gua ini aja jual motor ya. Apalagi gua ya. Pajaknya seharga Beat ini. Ya Allah kan. Motor gua satu. Udah jual aja dah. Ya udah guys, mungkin cukup sekian aja ya guys. Gua juga enggak tahu tiba-tiba gua buat kesini-sini disuruh bawa. Nih lah keringetan muka gua kan karena ya dibilang kaget-kaget anjir. Tapi ya gua mau nolak juga ini apa ya? Apa namanya? Halo. Kesempatan buat gua gitu iya, ya, tapi kalau enggak nolak juga ya. Wah, habis kali berarti. Kalau misalkan gua nolak juga ya begitu coy, gimana ya? Pokoknya mau nerima juga ya mikir masalah kedepannya nanti gimana gitu. Iya, apa enggak gitu ya. Cuman ya kita coba dulu kan, gua bawa dulu emang kalau misalnya lu mau minjemin gua ini, tapi gua pengennya itu sebenarnya kan. Sebenarnya iya sih. Iya sih. Tapi jadi kasih pinjem bro. Bukan masalah gitu kan, ya enggak terlalu gede gitu maksudnya. Oh, jujur ini, jujur ini gua kalau bawa RC gocap sih sebalikan. Tuh, kurang lebih murah. Enggak tahu kenapa beda jauh sama ini. Ini 100. Kan soalnya 1000, ini 1000 susah mungkin. Mungkin 1000 saya. Mungkin sih ya. Ya udahlah guys ya. 200 aja bolak-balik. Tapi ini ente tetangga gua, mohon maaf ya, ini gua dipinjemin klapotnya begini, jangan kesalahin gua ya, salahin dia. Kang Empi. Jadi ntar gua tutupin lah gimana caranya biar enggak bunyi kenceng-kenceng begini ya. Ganti aja. Tukeran aja kali itu. Ya udah guys, cukup sekian aja ya guys ya Kang ya. Iya. Penutupan dah lu penutupan juga. Pokoknya jangan lupa yang nonton channel ini langsung saja subscribe di Kron CS ya. Siap. Semoga bisa minggu ini menuju 50 subscriber. Jangan 50 lah, 50 ribu lah. Oh, 50 ada ribunya. Ribu, iya, jangan 50. Sekarang udah 20 ribu soalnya. Iya. Kalau bisa jangan 50 Kang doanya. 100 kayak lumayan lah. Mungkin 100 buat sebulan. Amin. Kalau 50 ribu buat minggu ini. Siap. Amin. Walaupun misalkan subscribernya nggak jadi sebulan 100 ribu ya, semoga aja hasilnya 100 dulu gitu. Jadi biar bisa asin dulu. Buat ini. Bensin. Iya, pokoknya nonton guys ya buat bensin ya. Nonton anjing buru anjing. Buru anjing. Iya. Jadi guys cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga buat follow IG gue ya Teddy Kron. Nantikan ini video terbaru dari motornya Kang di gua nanti bakal berapa Kang? Seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, apa selamanya? Ya dua minggu lah. Selamanya aja apa Kang? Enggak jangan. Kayaknya selamanya juga gue yang gak mampu cok. Tapi semoga aja nanti sehabis gue minjem ini atau lo minjemin ini semoga juga bisa beli sendiri kan. Amin. Ya guys ya, pokoknya semoga di Kron CS sukses guys. Amin guys. Bye bye.